Ini pesan Astrid untuk teman-teman PKR pengurus. Astrid pertama-tama sangat mengapresiasi, sangat bangga akan organisasi yang kalian bentuk, karena hal ini sangat diperlukan untuk remaja-remaja. Dan misalnya Astrid berharap agar kalian tetap konsisten, tentunya kalian tetap pada visi dan misi kalian, agar supaya kalian bisa memberikan dampak yang besar ya, agar supaya kita bisa menghasilkan penerus-penerus bangsa nanti yang bisa kembali ke Kalimantan Utara dan membangun Kalimantan Utara, dan tentunya juga melayani masyarakat yang lainnya dan menginspirasi anak-anak yang lain. Kalian aja menjadi putri Indonesia, tidak ada prestasi yang lumayan membanggakan, itu kan gak akan jadi ya, pertimbangan yang kuat dari juri gitu kan. Apalagi mungkin masih SMA kan, nanti ya 2-3 tahun masih akan bertambah tinggi lagi. Ini bibirnya sudah lumayan nih. Iya kan, sama tinggi gitu. Asik aja bisa, itu ya kenapa yang lain tidak bisa gitu ya. Itu aja sih, berpikir gitu aja sih. Penting banget perencanaan. Kamu mau apa namanya, mau nikah itu di saat kapan sih? Jadi kalau kakak bisa kasih masukan, kamu nikah di saat kamu sudah siap. Tapi siapnya orang itu kan berbeda-beda ya. Cuman yang siap itu yang pertama adalah pekerjaan. Kamu udah harus bisa settle dulu karir kamu, secara apa namanya, secara physically juga kan kamu udah harus siap ya. Jadi secara physical dan juga secara mental, karena pernikahan itu nggak mudah.